Halo, assalamualaikum. Nah, kembali lagi di channel Komen Kampung ya. What's up? Ini ada apa sebiji wira. Alternator dia dah bunyi bearing, bunyi kasar lah. Lepas tu ni owner dia dah bawa alternator, dia kata dia ada alternator lama. Ha, dia suruh pasang alternator ni. Bila check pun macam bunyi kasar juga. Ha, dengar bunyi. Bunyi kasar dia macam ni eh. Start. Oh. Tentu ya bunyi dia. Mana nak check dia punya bunyi macam ni je. Ambil satu skru dia buat panjang ni. Kalau nak check, letak dia kat mana-mana. Ini. Lepas tu ujung ni letak kat telinga. Boleh dengar ni dekat mana bearing tu bunyi. Sekarang ni alternator lah. Letak sini pun dah rasa lah punya pegaran tu. Lepas tu letak telinga sini. Di mana bearing lah. Kita nak check pun pakai rewa panjang lah. Ok, sekarang kita tukar alternator dia. Ok, kalau nak tukar alternator kat rumah, alternator wira lah. Senang je. Mula-mula sekali sebelum kita cabut wire alternator tu 10 dengan soket, kita cabut dulu kepala terminal ni. Cabut yang belah negatif. Okey. Cabut kepala ni dulu baru kita buka alternator. Sebab apa? Sebab yang 10 12 ni positif. Kalau kita tak buka bateri, nanti wire kena exhaust ke kena block dari spark. Ha, jadi spark masalah. Cabut kepala bateri ni dulu untuk keselamatan. Okey, kepala bateri dah buka eh. Kita dah release yang negatifnya. Lepas tu kita buka 110, 12 tepi. Ha, ni dia punya adjuster. Lepas tu yang bawah sana ada skru buat 14. Ha, tak tahu lah kalau kereta lain 13 ke apa. Bawah alternator ni memang skru dia skru saiz 14 lah. Ha, tu nampak bawah. Nampak bawah tu ada satu nut. Ha, longgarkan tu. Buka skru alternator lah. 1, 2, 3 soket, 4. Tak banyak pun skru dia. Buka.
Okey, ni kita dah buka alternator yang bearing bunyi ni. Dengan ni alternator yang owner bagi suruh pasang. Okey, ni kita dengar dia punya bunyi bearing dia. Kasar kan? Ini bearing dalam ni ya. Bearing dalam dia dah rosak. Yang ni. Yang ni tak ada bunyi. Okey. Okey, jadi kita pasang macam biasa je. Ikut je balik. Macam ni. Kan? Ha. Pasanglah ni masuk bawah, tu ni atas, ketatkan belt. Okey, sambung. Okey, alternator yang tu kita dah pasang tu alternatornya. Kita masuk skru bawah dulu. Lepas tu baru kita naik. Pasang belt. Baru ikat skru atas, adjust. Dah ketat, masuk nut bawah. Yang tu ketatkan yang bawah dulu. Lepas tu ketatkan atas. Lepas tu baru pasang wire ni. Soket dengan yang 10 tadi wah, positif. Boleh charger. Lepas tu ni kita pasang balik terminal ni. Ni last sekali. Kita dah siap semua tu. Kita baru pasang terminal. Okay. Kita kena check sekali dia punya ni bolt, baru kita tahu dia ada cas ke tak ada cas. Kena ada meter ni meter ni. Kalau tak ada meter ni boleh pakai multimeter setting kat volt, letak kat bateri dia boleh juga. Kita nak tahu dia berapa volt je. Biasa merah positif, hitam negatif. Okey, 12. Kalau kita start dia mesti dalam sistem charging 14. Tak dulu ni. Okey, ada tadi. Bukan satu je lah. Tapi ada juga bunyi. Okay, bunyi dah tak ada. Betul. Okey, betul masalah bunyi bearing. Okey, itu saja video untuk hari ini. Alternator Wira. Okey, cas. Okey guys, jangan lupa like, share. Kalau tak tahu boleh komen di bawah. Saya tanya.